Right, saya sebenarnya agak nervous untuk berborak dengan mereka ni sebab mereka ni considered legend-legend jugalah. Ayolah. So, sekarang kita bersama dengan Nasha Aziz dan Adi Mano. Yes! Terima kasih. Dah lama tak masuk meletup. Tapi Kak Adiba ni bila-bila kalau tengok mesti comel tu, cute. Aku dah memang macam tu, tak boleh nak buat apa dah. Okey, sebenarnya mereka di sini untuk mempromosikan telefilm Mati Tunggu Sekejap arah Rashid Sibe yang akan menemui anda semua di Astro Oasis pada 15 Oktober ini, 9 malam hari Sabtu. Wow. Tajuk. Yes. Tapi kalau kita tengok tajuk tu Mati Tunggu Sekejap macam cerita sedih, sebenarnya apa cerita dia ni? Dia watak utama. Baik, saya serahkan kepada orang yang expert. Amboi. Kau watak utama kau dapat payment besar. Dah ada bergaduh watak pula. Sebenarnya ia adalah cerita watak Nasha Aziz yang bergelar apa yang nama kau dalam cerita tu? Mariam. Mariam. Yang akan mati. Tapi dalam perjalanan ke hari meninggalnya tu dia nak carilah sahabat-sahabat dia balik. Untuk apa ni? Orang putih kata bury the hatchet. Right. Segala dendam kesumat, segala benda yang belum dimaafkan, itu yang dia cari. Okey. So meaning relationship dia dengan friends sebelum itu agak kurang baiklah. Dia nak macam nak adalah insiden-insiden kononnya kan. Tapi to get you guys the combo Zain Azin, Adi Bano, Nasha Aziz to be on one telemovie is oh my god. Rare. Alhamdulillah rezeki kita orang. Amin. Alhamdulillah. We want to know more about how was it behind the scene? Macam mana korang kerja bersama together? Cerita sedikit. Tidak, Nasha. That's the beauty about three of us. Di mana kita bersyukur sangat. Terima kasih Abang Rashid Sibir kerana jangan nangis. Satu gandingan yang sangat saya rasa I feel very honoured. Sedangkan saya tak pernah bekerja dengan Adiba, saya tak pernah kerja dengan Ziana. Which is, kita dapat lihat dia di kaca TV je. So, di satu combination yang sangat menarik dan terbaik. Very fresh. Dan bukan tu saja, satu chemistry yang tak sangka-sangka. Tak disangka. Really? What happened? Tell us. No, we always hug. Bila... nak macam tu, nak macam tu. Tak boleh ajak, tak boleh. Kalau nak macam tu. Angkat je boleh. Okey. That's beauty. Mungkin sebab personality Zain Azin, Nasha Aziz, dia memang orangnya ceria dan sangat-sangat professional. Orang yang dah lama. Termasuk you juga. Saya pun tak pernah kerja dengan mereka, apatah lagi dengan Rashid Sibe. Bila kita masuk je dalam set tu, semua macam dah berkawan lama. Macam look forward to go to set every day and then work, is it? Exactly. That kind of feeling. Kita rasa sedih kalau kita nak berpisah. Alright. Kalau lah ada soalan, nak tanya, kenapa kita kena tengok cerita ni? Kerana ia adalah arahan Rashid Sibe dan juga kombinasi yang most unlikely orang putih panggil. True. Tiba-tiba kombinasi Nasha Aziz dan Nazin ada pula model dari Afrika. Nama Adi Bahno. Tapi to be honest, I sendiri pun nak tengok. Thank you so much. Yes, I would love to. Ada rakam tak dalam WhatsApp ke apa tengok sikit? I rasa ada tak tadi dia playback tadi. Sebenarnya I banyak benda sangat nak tanya pasal telemovie ni. Tak apa, tanyalah. Memang orang datang untuk ditanya kan. Ajak tu tak tanya. Okey, saya tanya kak, saya tanya. Alright, menurut filem arahan Rashid Sibe ni, saya nak tanya kak, rantai beli mana kak? Itu pula yang ditanya. Tidaklah. Sebenarnya bila tiga star ni digabungkan, saya sendiri memang rasa nak tengok cerita tu. Alhamdulillah. Dan saya cuma nak tahu watak akak dalam cerita tu, ada akak jadi watak jahat ataupun macam mana? Akak rasa watak akak lain tak berbanding dengan akak berlakon sesuatu? Previously. Nasha, silakan. Saya, watak ni boleh dikatakan ordinary watak. Cuma perasaan terhadap bila Mariam menghadapi penyakit kanser yang tinggal untuk hidup 3 bulan telah menanam perasaan ingin berjumpa dengan teman lamanya. Di mana dia merasa teramat bersalah atas kesilapan merahsiakan sesuatu terhadap Lia. Apa entah rahsia itu? Lia tu saya lah. Macam watak Kak Diva sendiri macam mana? Seperti biasa, kalau nak suruh akak jadi serius, orang tetap akan gelak. Serius tau. Dia gelak juga kan. Jadi watak tu tetap adalah seorang yang ceria. Tetapi apabila dia sangat sensitif. Dia ceria, happy go lucky. Tetapi kalau ada benda yang
mencengkam hatinya, dia sangat sensitif. Right. Okay, since you only have one segment for this, okay. So probably mungkin you guys boleh ingatkan balik kepada penonton bila dan channel apa nak tengok telemovie ini. Saksikan Mati Tunggu sekejap di Astro Oasis dan Astro Maya HD pukul 9 malam 15 Oktober. Januari dah minggu depan, hari Sabtu. Hari Sabtu minggu ni. Minggu ni. 15. 15, yes. Oktober 9 malam. Okay, so thank you so much.